عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Para pemirsa ICTV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, dan antara semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, tentu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri sampai ini kita meninggal nantinya adalah nikmat kita jadikannya sebagai seorang yang beriman kepadanya, yang Allah perintahkan kita untuk terus menjaga nikmat ini sampai kita meninggal. Dalam sebuah ayat Quran Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan mati sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ICTV Allah muliakan, pada pertemuan Ustaz Mujab pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu bahaya kaum ekstremis bagi Islam di Nusantara. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di Aceh. Beliau adalah cucu dari Abuya Muda Wali, dan beliau bernama Tengku Habibi Muhammad Wali STH. Nah, para pemirsa ICTV Allah muliakan, kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis, yahlu hadzal ayma min kulli khalfin udulu yanfuna anhu tahrif al-ghalim wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu agama ini akan terus dibawa, dijaga dari setiap generasi oleh orang-orang yang adil, yang tugas mereka itu adalah yanfuna anhu tahrif al-ghalim, menghilangkan dari agama ini penyimpangan orang-orang yang ghalim, yang berlebih-lebihan atau yang ekstrim. Wa intihal al-mubtilin, dan pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang batil. Kemudian ta'wil al-jahilin, dan tafsiran-tafsiran dari orang-orang yang jahil. Nah, para pemirsa ICTV Allah muliakan, dalam sejarah Islam tentu tidak asing lagi kita dengan satu kelompok yang telah membuat nama Islam tercoreng di panggung sejarah. Itulah kelompok Khawarij. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sebutkan bahwa Khawarij itu adalah kilabun nar, adalah anjing-anjingnya neraka. Dan dalam sejarah kita baca bahwa khalifah umat Islam yaitu Ali bin Abi Thalib itu terbunuh di tangan orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, baik, para pemirsa ICTV Allah muliakan, kita langsung bertanya kepada narasumber kita, Tengku Habibi M. Wali STH, mengenai tema kita yang kita sebutkan tadi, yaitu bahaya kaum ekstremis bagi Islam di Nusantara. Mungkin sebagai pengantar dulu, Tengku, bagaimana yang bahayanya kaum ekstremis ini? Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ya, seperti mana yang telah dikatakan oleh Ustaz Azanul tadi, bahwa memang persatuan umat Islam itu sangat diagung-agungkan oleh Rasulullah. Karena memang kekuatan umat Islam itu adalah tergantung pada persatuan dan kesatuan kita. Nah, cuman masalahnya di negeri kita ini sudah hadirnya sebuah isme atau sebuah pemahaman yang hari ini diistilahkan dengan ekstremisme atau ekstremi. Ekstrem sebenarnya dengan radikal itu sama. Maka demikianlah yang dikatakan oleh ulama Syekh Yusuf Khardawi dalam kitab beliau Sahwatu Bainal Juhudi wal Tahatturi. Di sana beliau mengatakan bahwa sifat ekstremis itu hadir sebenarnya sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita kenal bahwa sesungguhnya di masa Rasulullah saja itu terdapat beberapa suku yang sudah disatukan oleh Rasulullah, namun mereka berikhtilaf kembali. Kita bisa lihat seperti contoh di mana suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj itu setelah disatukan oleh Rasulullah, namun karena peran suatu kelompok yang tak suka dengan persatuan dan kesatuan Islam, maka disitulah suatu pihak itu menghancurkan persatuan Islam itu sendiri. Nah, terbukti di Madinah bahwa sifat ekstremis sebenarnya sudah lama hadir di masa Rasulullah saja sudah ada. Nah, seperti yang kita ketahui, pihak yang saya maksudkan itu adalah pihak daripada Yahudi, karena memang di Madinah Yahudi itu tidak suka dengan Rasulullah dan persatuan Islam. Maka wajarlah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walan tarada ankal Yahudu wa Nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya Muhammad, bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha terhadap kamu dan umatmu hatta tattabi'a millatahum, sebelum engkau mengikut agama mereka. Nah, alhasil suku Aus dan Khazraj itu terpecah, karena memang Yahudi sejak dahulu menyebarkan sebuah paham ekstrim. Jadi sebenarnya ketika orang bertanya apakah ekstrim itu hadir di abad modern ini, tidak. Karena memang sesungguhnya ekstrim ini sejak zaman Nabi Adam dulu, antara anak beliau itu terbunuhnya anak beliau Nabi Adam, sudah ada namanya sifat ekstrim. Nah, bagaimana definisi ekstrim? Kita perlu ketahui bahwa hancurnya kesatuan dan persatuan kita di Indonesia ini khususnya adalah berasal daripada sifat yang bernama ekstrim. Sehingga banyak ulama menyamakan bahwa ekstrim dan radikalisme itu sama. Siapa mengatakan itu? Yaitu Syekh Yusuf Qardawi dalam kitabnya tadi. Nah, maka oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui daripada sifat ekstremis ini. Salah satunya dikatakan oleh Syekh Yusuf Qardawi, ada dua poin penting ketika kita memandang satu pemahaman ekstrem itu. Yang pertama, poin pertama adalah kenapa muncul sebuah pemahaman ekstrem. Itu kata beliau. Yang kedua, apa hasil yang dihasilkan dari sifat ekstrem itu bagi agama itu sendiri ataupun bagi bangsa kita ini. Nah, yang pertama kata Yusuf Qardawi, asal mula ekstremisme itu sangat banyak. Salah satunya adalah karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kita tentunya mengetahui bahwa dalam hadis Rasulullah SAW yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtar Al-Hadis, beliau mengatakan afatuddin salatah, agama ini hancur karena tiga hal. Salah satunya agama ini hancur karena dikuasai oleh mujtahid jahil, kata Nabi, yaitu seorang ulama yang bodoh, kata Rasulullah SAW. Nah, ini terbukti. Di hadis lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, saya khruju fi akhir zamani qawmun huddatul asnan sufahil ahlam, kata Rasulullah. Nabi pernah berkata bahwa nanti di akhir zaman ada satu umatku, kata Rasulullah, mereka itu sifatnya huddatul asnan. Huddatul asnan itu artinya masih muda. Sufahil ahlam, tapi pemikirannya masih bodoh. Nah, di sisi lain Rasulullah bersabda, hum yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, kata Rasulullah, umat ini akan mudah terburu-buru memutuskan hukum dan umat ini tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yusuf Qardawi, bahwa simbol ataupun isme pertama kali muncul ekstremis ini adalah karena kurang pemahamannya suatu kelompok terhadap agama, terhadap ilmu pengetahuan. Nah, maka oleh karena itu, sekarang ini kita sudah mendapati beberapa kelompok-kelompok tertentu yang mereka merasa dirinya itu adalah orang yang benar dalam agama. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran menyuruh kita ketika berikhtilaf untuk bermusyawarah. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا وَمُرُهُمْ شُورَى, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada ikhtilaf, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu harus bermusyawarah. Nah, kelompok ekstremis ini tidak demikian. Ini yang penyebab munculnya ekstrem itu tadi. Jadi kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitabnya Tushah tadi, bahwa penyebab munculnya kaum ekstremis adalah kurang ilmu pengetahuan mereka terhadap agama Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ketahui,
apa sih hasil daripada ekstremis itu, apa yang diperbuat oleh ekstremis itu sehingga mereka itu dikatakan sebagai penyebab hancurnya persatuan dan kesatuan Islam. Nah, Yusuf Hardawi juga mengatakan bahwa bahaya adanya kaum ekstremis ini bagi persatuan kita agama, khususnya di negeri ini, adalah mereka mempunyai sifat hegemoni tersendiri untuk memandang agama Islam tanpa musyawarah, tanpa melihat pandangan-pandangan ulama-ulama lain. Nah, kita sebutkan mungkin contoh satu saja. Biasanya pihak ekstremis itu tidak mau bermusyawarah dengan ulama-ulama lain. Mereka tidak mau berdialog, tidak mau saling duduk untuk berdiskusi dengan para ulama lain. Tentunya cara seperti ini juga itu melambangkan satu simbol bahwa mereka itu mempunyai sifat hegemoni. Nah, Yusuf Hardawi mengatakan salah satu tanda kelompok ekstremis itu adalah mereka mau berpendapat sendiri tanpa ada menghormati atau berdialog dengan ulama-ulama lain. Nah, tentu ini sangat khilaf. Tentu ini sangat berbeda dari pendapat yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk saling bermusyawarah. Jangan punya sifat hegemoni untuk membahas ilmu pengetahuan agama. Nah, seperti mana tadi saya katakan, وَمُرْهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ, kata Allah, bermusyawarah kalian. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah? Tentunya ikhtilaf atau berbeda pendapat ulama, berbeda pendapat suatu kaum, itu sudah ada di masa Rasulullah SAW hingga akhir kiamat nanti. Nah, apa kata Nabi? Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, kata Nabi, engkau harus berjamaah, harus sama-sama. Nah, idha hadukum ikhtilafan, kalau engkau berikhtilaf, kata Rasulullah, fa'alaikum bisawadil a'dam, engkau pilihlah mana yang mayoritas. Nah, ini perintah Rasulullah SAW. Kemudian di masa Umar bin Khattab, ditulis dalam kitab Hasyiah Sawi, Tafsir Sawi, di sana Umar bin Khattab pernah mengatakan, nurdihi lidunyana, kita ini saling meridai apa yang ada pada dunia kita. Kama yuriduhu Rasulullah SAW lididina, seperti mana Rasulullah SAW meridai agama kita. Jadi di masa Umar bin Khattab ketika ada ikhtilaf, mereka untuk duduk bermusyawarah, untuk duduk berdialog. Nah, saya ingin katakan begini, Syekh Yusuf Hardawi mengatakan membuat list atau deretan-deretan tanda kaum ekstremis itu. Salah satunya mereka tidak mau berdialog, ingin memperdapat dirinya mereka sendiri, dan dengan sifat hegemoni itulah yang membuat mereka itu merasa paling benar. Nah, maka kita teringat 1400 tahun yang lalu Rasulullah juga berkata, yada'una ilal kitab. Ada satu umat nanti yang selalu mengajak untuk kembali kepada Al-Quran. Laisu takkan, tetapi mereka itu minhu fi syai. Mereka tidak mendapatkan satu pun makna dalam Al-Quran. Artinya apa? Ada suatu kaum yang selalu mengajak kepada Al-Quran, tapi mereka tak faham Al-Quran. Nah, jadi kaum yang seperti ini menurut Yusuf Hardawi adalah kaum yang bersifat ekstremis. Kita tentu mengetahui bersama bahwa berdialog, bermusyawarah itu adalah salah satu hal yang paling utama bagi negara kita dan bagi agama kita. Baik, Allah muliakan, semakin menarik saja pembicaraan kita tentang tema ini, bahaya kaum ekstremis bagi Islam Nusantara, tapi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.